Pak Roky, nanti tolong jadi pembicara ya, membahas tentang Pancasila. Oh, temanya apa? Temanya Pancasila sudah final. Loh, udah final kok dibicarain gitu. Pancasila itu adalah kumpulan pikiran dunia diformulasikan oleh Bung Karno. Gak dapat 5 sila itu. Tetapi sekarang Pancasila itu sekedar sebagai slip gaji pegawai. Ada ideologi yang kita bilang kembali ke Pancasila. Kembali ke Pancasila, kembali kemana? Kembali ke APBN. Kan kembali pada ide tentang bernegara. Itu gak dibongkar, yang dibicarain hari ini adalah gaji para penjaga Pancasila yang 112 juta, 100 juta, 70 juta, segala macam. Kita nih, setiap warga negara memang dituntut untuk mengabdi dan memelihara ideologi itu tanpa dibayar, setiap orang bertugas itu. Karena cuma ada 5 orang yang bertugas memelihara ideologi dan digaji. Jadi Pancasila diduitin sekarang. Kenapa gak perlu? Dengan kata lain, gak perlu ada BPIP. Dengan kata lain, gak perlu ada APBN. Dengan kata lain, gak perlu ada gaji 112 juta buat kita. Satu waktu di Universitas Pajajaran, saya diskusi tentang Pulau Reklamasi itu. Yang memulai kok nggak datang satu panelis. Panelisnya dari sebuah lembaga setingkat menteri yang sedang meneliti administrasi dari pulau-pulau itu. Saya bisa sebut ya, Anda tahu kalau administrasi yang diperiksa itu artinya ada lembaga tinggi negara yang bertugas. Itu ditelepon dari jalan tol. Waduh, saya nggak bisa nyampe, karena barusan dipanggil istana supaya segera berbalik arah, karena istana tahu akan dia akan hadir di diskusi itu. Dia bingung gimana keluar dari jalan tol balik arah. Jadi tidak atas nama undang-undang ada polisi berdiri di atas meja kampus, tapi telepon dari seorang agen istana yang secara halus mengatakan jangan ikut diskusi di situ karena Anda pejabat negara, karena itu segera pulang. Jadi ada pencanggihan cara membatasi akal pikiran. Konstitusi mewajibkan pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan energi yang kita inginkan, yaitu mengembalikan akal sehat. Artinya, supaya cerdas kita mesti kasih kritik. Tapi sekarang Anda nggak bisa kritik, Anda dimusuhi kalau kritik. Rejim ini memusuhi pikiran, memusuhi hashtag, segala macam dimusuhi. Soal literasi misalnya, Anda bayangkan setiap kali presiden bertemu rakyat, dia kasih kuis tentang nama-nama ikan. Bahkan dibantu sedikit, depannya elo. Kenapa tuh lele? Jadi anak itu tidak dididik untuk berpikir kritis. Keadaan yang memburuk karena akal tidak diucapkan oleh pemimpin negara. Tapi kita nggak mungkin berharap kecerdasan dari seorang yang pelangap lomo. Nggak mungkin. Saya katakan ini nggak ada dusta di antara kita. Karena itu faktanya. Bahwa presiden mungkin baik, tetapi dia nggak bisa mengucapkan kecerdasan yang akan membangkitkan daya nalar anak SD. Sekarang giliran pengamat politik Roky Gerung. Banyak yang tercecer di dalam sejarah reformasi itu, selain IKTP yang tercecer ya. Dari Bogor ya Pak ya. Dan kita mau periksa kenapa dia tercecer. Kalau kita bikin semacam sinopsis dari reformasi itu. Reformasi itu intinya cuma satu, mengembalikan akal sehat. Karena pada waktu rezim Soeharto, akal sehat itu dihilangkan, dimusuhi, tidak boleh berakal sehat. Karena hanya boleh ada satu akal, yaitu akal yang militeristik itu. Tetapi kemudian kita putuskan untuk menghentikan akal militeristik itu. Lalu kita kumpulkan energi pada waktu itu. 98 saya penasehat Buyung Nasution sebagai ketua YLBHI. Jadi kita biasa itu rapat terus menerus di YLBHI. Ada pemanasan 2 tahun sebelumnya segala macam. Kamu tahu pemanasan itu? Tahu, saya tahu peristiwa Ancol itu. Kalau kita diskusi di YLBHI, selalu kita dulu ruang itu namanya ruang Adam Malik. Sekarang dibikin bertingkat, dulu cuma 2 lantai.
Kalau kita diskusi di ruang bawah ada Malik situ, kita mesti pastikan jendela di lantai 2 itu dibuka. Karena setiap saat akan ada polisi atas suruhan tentara. Dulu polisi dibuat tentara untuk membubarkan diskusi itu. Kalau kita melawan akan ditangkap. Nah itu kita mesti lari supaya bisa lompat jendela tembus ke jalan sebelah itu, jalan Mendut. Itu suasananya, ya. Anda bisa bayangin diskusi mesti siap-siap tuh lari supaya bisa lompat tuh. Karena si tentara ini, si polisi, kadang-kadang juga tentara langsung naik. Dia akan naik di atas meja diskusi, dia keluarin surat larangan. Atas nama undang-undang, saya bubarkan diskusi ini. Dia bilang begitu. Jadi dia masih bilang atas nama undang-undang, walaupun undang-undangnya undang-undang subversi tuh, yang sangat otoriter tuh. Jadi kita lihat sifat militeristik. Sekarang kemarin saya dengan Karatna di Medan mau diskusi tentang reformasi juga itu. Lalu dapat berita dari BEM bahwa peserta diskusi terutama pimpinan-pimpinan BEM dibawa ke apa namanya Brastagi apa-apa oleh Kapolda untuk mendengarkan briefing. Jadi dia membubarkan diskusi itu dengan membajak peserta diskusi itu. Agak lain caranya. Lebih canggih itu. Satu waktu saya di Unpad, Bandung. Ini rezim sekarang begitu cara. Dia nggak bisa atas nama undang-undang, tapi ada cara yang lebih jorok gitu. Untuk menutup pembicaraan itu. Satu waktu di Universitas Pajajaran, saya diskusi tentang Pulau Reklamasi itu. Udah memulai kok gak datang satu panelis. Panelisnya dari sebuah lembaga setingkat menteri yang sedang meneliti administrasi dari pulau-pulau itu tuh. Saya gak usah sebut ya, Anda tahu kalau administrasi yang diperiksa itu artinya ada lembaga tinggi negara yang bertugas itu. Itu udah telepon dari jalan tol. Waduh, saya nggak bisa nyampe, karena barusan dipanggil istana supaya segera berbalik arah pulang karena istana tahu akan dia akan hadir di diskusi itu. Dia bingung gimana keluar dari jalan tol balik arah. Jadi tidak atas nama undang-undang ada polisi berdiri di atas meja kampus Unpad, tapi telepon dari seorang agen istana yang secara halus mengatakan jangan ikut diskusi di situ karena Anda pejabat negara, karena itu segera pulang itu. Jadi ada pencanggihan cara membatasi akal pikiran. Saya terangkan tadi bahwa reformasi artinya mengembalikan akal sehat. Dan sekarang kita menghitung, kembali gak akal sehat itu hari ini? Kalau ada yang bisa jawab itu, saya kasih sepeda. Gak mau yang levelnya lebih tinggi lagi Pak. Jangan sepeda gitu, biar grade-nya naik. Dipasangin kali ya. Jadi Anda lihat bahwa kita sekarang diskusi tentang sesuatu yang sebetulnya terjadi 20 tahun lalu dengan energi yang kita inginkan, yaitu mengembalikan akal sehat. Karena itu kita pakai waktu itu istilah revolusi. Setiap mulai diskusi istilah itu di kampus, di LBH, LSM, kita sebut kita ingin revolusi. Karena revolusi itu adalah energi, tenaga yang mampu untuk mengembalikan akal sehat. Hanya revolusi. Tapi kita gak tahu kenapa akhirnya kita pilih kata yang lebih lembek dari revolusi, yaitu reformasi. Kata itu kurang kuat sebetulnya. Hanya karena kata revolusi dianggap kiri pada waktu itu. Karena itu tercegatlah kita untuk mengucapkan. Padahal secara mental kita ingin ada satu perubahan yang betul-betul kualitatif. Pindah dari satu kimia ke kimia yang baru, itu perubahan kualitatif, perubahan kimiawi. Dari konstruksi militeristik ke konstruksi orde baru, ke reform demokrasi, itu perubahan kualitatif. Reformasi hanya mengubah kuantitas, bukan kualitas. Karena itu kita lihat bahwa setelah reformasi, komponen-komponen orde baru dalam bentuk transaksi koruptif masih ada di kita hari ini. Jadi dia carry over, terbawa ke dalam sistem yang baru. Itu yang terjadi hari ini. Jadi kita tidak gagal untuk
membuat tenaga itu maksimal, kan kita takut mengucapkan revolusi. Kita pakai kata yang lebih lemah, yaitu reformasi. Bahkan sekarang reformasi diganti dengan kata yang lebih lemah lagi, yaitu restorasi. Restorasi artinya ya udahlah, betulin dikit-dikit loh. Saya nggak sebut nama partai loh. Jadi Anda lihat bahwa kita sebetulnya sekarang gelisah karena kehilangan konsep. Kita nggak tahu mau beri nama apa keadaan sekarang ini. Keadaan yang memburuk karena akal tidak diucapkan oleh pemimpin negara. Anda lihat problem kita hari ini adalah problem literasi. Bangsa ini ditugaskan oleh konstitusi, pemerintah ditugaskan oleh konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tugas, bukan tujuan kita. Kita tujuan bernegara bukan untuk cerdas, tetapi konstitusi mewajibkan pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya kita perbanyak kritik. Supaya cerdas kita mesti kasih kritik. Tapi sekarang Anda gak bisa kritik. Anda dimusuhi kalau kritik. Rejim ini memusuhi pikiran, memusuhi hashtag, segala macam dimusuhi. Jadi kesempatan untuk mencerdaskan itu hilang karena gak ada aura edukasi di dalam elite kita. Soal literasi misalnya, Anda bayangkan setiap kali presiden bertemu rakyat, dia kasih kuis tentang nama-nama ikan. Bahkan dibantu sedikit, depannya elo, kenapa tuh lele. Jadi anak itu tidak dididik untuk berpikir kritis, karena seperti sekedar menghafal lalu mengisi form multiple choice. Ikan yang tidak bisa digoreng apa namanya? Ikan batu, batu ikan. Hanya itu yang kita dengar. Lain presidennya punya kecerdasan, dia akan kasih kuis semacam ini misalnya. Kalau misalnya Pak Sudirman Said pasti kuisnya bunyinya begini. Nah, ini ada sepeda, tapi jawab dulu pertanyaan saya. Apa Pak Presiden? Mengapa ikan tidak bisa naik pohon? Mengapa ikan tak bisa panjat pohon? Pertanyaan itu akan membuat si anak berpikir keras dan dia akan ganggu gurunya besok pagi. Kalau dia nggak bisa jawab, dia akan datang ke kepala sekolahnya. Mengapa ikan tidak bisa naik pohon? Kepala sekolahnya bingung, dia akan panggil guru fisika, dia akan panggil guru biologi. Maka terjadi diskusi di sekolahnya yang SD hanya karena pertanyaan cerdas dari seorang presiden. Nggak jadi dapat sepeda dong Pak? Dia akan dapat sepeda kalau dia bisa jawab. Karena itu dia berupaya untuk ganggu gurunya. Karena sepedanya baru dia peroleh kalau dia bisa jawab. Ditunggu oleh si presiden. Presiden bilang, oke, 2-3 hari saya kasih kesempatan ya. Kalau dia nggak bisa jawab juga, guru ini, maka ibunya, bapak ibunya akan diganggu oleh si anak itu. Maka bapak ibunya akan search Google, Wikipedia, dia cari literatur itu. Sehingga terjadi kegemparan pikiran di desa itu. Dengan akibat misalnya, LSM akan naikkan isu itu, lalu menteri pendidikan diganti. Saya bayangkan itu, revolusi mental harus sampai di situ. Karena apa? Karena menteri pendidikan tidak mengajarkan anak dalam kurikulum untuk berpikir kritis. Maka presiden akan bilang, saya ganti menteri pendidikan. Karena anak SD nggak bisa menjawab, kenapa ikan tidak bisa naik pohon itu, manjat pohon. Terjadi perubahan kurikulum. Jadi kita bayangkan, kecerdasan itu yang kita tunggu. Tapi kita nggak mungkin berharap kecerdasan dari seorang yang pelangak plomo. Nggak mungkin. Saya katakan ini nggak ada dusta di antara kita. Karena itu faktanya, bahwa presiden mungkin baik, tetapi dia nggak bisa mengucapkan kecerdasan yang akan membangkitkan daya nalar anak SD. Itu problem kita. Sementara presiden terus-menerus ini kita perlu literasi segala macam. Dan yang disebut literasi adalah artinya, pada akhirnya literasi artinya kampanyekan Pancasila. Itu, cuman itu. Itu nggak menimbulkan literasi. Karena Pancasila itu ideologi, nggak mungkin dipertengkarkan. Tidak menimbulkan argumentasi. Juga sangat lucu, setiap kali saya dapat undangan dari universitas atau lembaga, Pak Roky nanti tolong jadi pembicara ya, membahas tentang
Pancasila tuh. Oh, temanya apa? Temanya Pancasila sudah final. Loh, udah final kok dibicarain gitu. Ngapain gitu? Kalau final paling nggak ada dua kan. Pancasila sudah finish itu maksudnya, bukan sudah final. Kalau final lawannya siapa? Tandingnya mesti dua kalau final. Tapi kalau disebut sudah finish pun, itu artinya ya nggak perlu dibicarakan. Dengan kata lain, nggak perlu ada BPIP. Dengan kata lain, nggak perlu ada APBN. Dengan kata lain, nggak perlu ada gaji 112 juta buat kan itu logikanya tuh. Jadi kita kehilangan keindahan berpolitik karena kekurangan pikiran. Bukan karena kekurangan elektabilitas, tapi kekurangan pikiran. Karena kekurangan pikiran, maka kita pakai cara untuk menutupi kekurangan pikiran itu, yaitu dengan promosi elektabilitas setiap hari itu. Elektabilitas mengepung intelektualitas. Padahal bangsa ini tidak didirikan oleh elektabilitas, tapi oleh intelektualitas para founding person kita, bapak pendiri kita. Itu orang yang berpikir 24 jam. Di dalam debat konstitusi, seluruh buku sedunia ditaruh di atas meja. Dan mereka berdebat. Bukan pelongo-pelongo, orang yang berdebat itu pakai otak, bukan pakai geleng-geleng kepala. Jadi kita kehilangan itu. Generasi muda kehilangan contoh tentang perdebatan yang bermutu itu. Dalam suatu perdebatan di awal kemerdekaan, Anda tahu Haji Agus Salim? Kan dia kayak kambing kan? Ada janggutnya di sini. Haji Agus Salim lagi pidato pilkada, tiba-tiba lawan politik dari ujung sana mulai meledek dia. Beh, beh. Ingin mematahkan mental Agus Salim. Agus Salim bilang sederhana, "Eh, Bawaslu, setahu saya diundang untuk bicara di forum manusia. Mengapa ada binatang di ujung sana?" Itu datang dari kecerdasan. Agus Salim enggak pernah pelongo-pelongo. Karena itu dia bisa fokus untuk menghasilkan argumentasi metafor yang bermutu. Dan Agus Salim setiap kali diundang debat pasti didatang. Gak ada kursi kosong di dalam debat sama Agus Salim. Nah, jadi kita ada di dalam kondisi itu hari ini. Bangsa ini dibikin, disulap sehingga gagal berpikir. Problem kita hari ini dengan reformasi cuma satu itu, gagal berpikir itu. Nah, orang yang gagal berpikir akan cari cara untuk menghindari perdebatan. Karena itu, supaya gak berdebat, taruh laptop di depan itu. Bikin kertas 3 halaman hanya buat melirik argumentasi. Dan itu memalukan. Setiap kali saya ketemu researcher atau wartawan asing, nanya, kenapa presiden Anda gagap dan gugup bertemu dengan pers asing itu? Kan bukan cuma dia yang malu, saya juga malu. Kan saya... Si wartawan gak akan nanya ke Pak Jokowi, dia pasti tanya ke saya, researcher dari luar negeri juga tanya kenapa begitu. Kan gak mungkin saya terangkan bahwa dia gak pernah mengalami zaman Agus Salim. Kan gak mungkin kita terangkan. Jadi, memang demokrasi itu adalah suara mayoritas. Tetapi lebih dari itu, demokrasi membutuhkan intelektualitas. Nah, itu yang diajarkan oleh para pendiri kita. Pancasila itu adalah kumpulan pikiran dunia diformulasikan oleh Bung Karno sehingga dapat 5 sila itu. Tetapi sekarang Pancasila itu sekedar sebagai slip gaji pegawai. Jadi ada ideologi yang kita bilang kembali ke Pancasila. Kembali ke Pancasila kembali kemana? Kembali ke APBN. Kan kembali pada ide tentang bernegara. Itu gak dibongkar, yang dibicarain hari ini adalah gaji para penjaga Pancasila. Gaji para satpam Pancasila yang 112 juta, 100 juta, 70 juta, segala macam. Ngapain ideologi digaji? Orang kita nih setiap warga negara memang dituntut untuk mengabdi dan memelihara ideologi itu tanpa dibayar setiap orang bertugas itu. Sekarang cuma ada 5 orang yang bertugas memelihara ideologi dan digaji. Jadi Pancasila diduitin sekarang. Apa enggak bodoh kita hari-hari ini? Nah, kebodohan itu yang ingin kita refleksikan dalam diskusi ini supaya kita bisa mengatakan dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkatnya supaya berhenti dengan kepura-puraan politik. Dengan cara saksama kita inginkan jadi pergantian kekuasaan di 2019. Dengan cara saksama kita putuskan bahwa harus ada kualitas yang lebih baik di dalam kepemimpinan nasional.
dan kepemimpinan Jawa Tengah.